Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat belajar biologi hari ini. Semangat. Oh, ini ya, hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya semangat. Nah, sekedar mengingatkan untuk materi yang telah lalu, kan kita sudah membahas tentang darah ya? Ya. Darah dan komponennya. Nah, Bapak ada cerita dulu nih sedikit nih sebelum ke sebelum ke materi. Tapi kita harus mengetahui dulu nih tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, Bapak singkat aja ya, peserta didik, PD aja ya biar cepet ya. Ya. Oke. Peserta didik melaksanakan uji golongan darah dengan metode role playing atau bermain peran. Jadi nanti kita akan bermain peran ya, di depan. Karena kita alatnya nggak ada. Harusnya kan praktikum. Cuma karena alatnya nggak ada, daripada tidak terjadi pembelajaran, kita coba dengan bermain peran. Oke. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi golongan darah sistem A, B, O dan resus. Jadi ini tujuannya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak mau cerita dulu nih sedikit. Anak-anak kelahiran 90, Bapak kan termasuk 90-an ya. Waktu itu masih kelas 3 kelas 4 SD. Nih, seneng main bola. Terus ceritanya jatuh. Berdarah tuh lutut. Pulang ke rumah, ketemu sama orang tua. Kalau kalian jadi orang tuanya, kira-kira apa yang kalian lakukan terhadap bapak anaknya? Obatin. Suruh diobatin. Ya. Terus? Dimarahin. Ada lagi yang lain? Kira-kira dari itu? Diapain? Dibersihin. Dibersihin atau dicuci? Ya. Oke. Nah, ada nggak kepikir ya sebetulnya ya? Waktu itu ayah bapak ke belakang rumah, kemudian dia menebas ini daun pisang. Di situ kan ada getahnya ya, ditetesin ke lukanya, nggak nyampe 5 menit darahnya berhenti. Waktu itu udah ada internet belum? Belum. Tidak secanggih sekarang ya, internet udah ada tapi di negara lain, di kita belum ada. Tapi kok bisa tahu kenapa darah bisa berhenti sama getah pisang? Tradisi ya. Leluhur turun temurun kayak gitu ya. Ternyata setelah diselidiki, udah gede nih kuliah di jurusan biologi, di dalam getah pisang itu terkandung satu zat untuk mempercepat pembekuan darah, yang kedua antiseptik atau antibakteri. Kalau sekarang kerennya apa? Betadin ya. Nah, zaman dulu sudah ada, tapi pas ditanya nggak tahu alasannya, orang tua juga gitu. Nah, itu benar warisan leluhur. Selain itu kira-kira apa dari herbal-herbal gitu, kalau kalian tiba-tiba jatuh berdarah diapain kira-kira? Bener. Dengan babadotan digimanain? Diremes, ditempeli. Berarti kalian juga tahu ya, itu dari zaman dulu ketika bapak masih kecil sampai sekarang berarti masih ada ya, terjaga dengan baik. Oke, ini sesuai dengan sabda Nabi, likuli dain wa daun. Apa artinya? Semua penyakit ada obatnya. Baru pernah dengar itu? Pernah dengar kan? Udah ada hadisnya. Berarti penyakit apapun yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Gitu.
Paham ya sampai sini ya? Ini belum ke materi, ini masih pendahuluan nih. Masih apersepsi, belum ke materinya. Oke, berarti kalau kalian nanti terjadi sesuatu sebelum ke rumah sakit atau ke apa ya, mudah-mudahan jangan ya. Itu yang harus dipertahankan. Pak, ya. Boleh bertanya. Kalau misalkan mimisan nih, terus dikasih daun sirih. Nah, termasuk itu juga bisa menghentikan karena daun sirih mengandung apa? Antiseptik. Pernah yang mimisan terus dicocokkan itu? Pernah lihat belum nyobain. Nah, itu tradisi, bukan tradisi, herbal-herbal seperti itu yang dipertahankan dari zaman dulu sampai sekarang. Bagus ya. Tuh banyak tuh sebetulnya. Ya, termasuk itu. Bagus. Kamu ada ide ke situ? Pernah berarti ya? Pernah ngalami ya? Oke. Nah, paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ya, termasuk tumbuhan tadi, itu pasti ada manfaatnya. Cuman kita harus cari apa sih manfaatnya buat kita. Oke, kita masuk ke inti ya. Materi pembelajaran hari ini kan tentang uji golongan darah. Oke, dengan role playing, dengan bermain peran. Kita lihat dulu video, tayangan video berikut ini. Kalian lihat, simak baik-baik. Kemudian kira-kira di situ ada apa aja. Oke. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada. Yang mana ya? Ih, kalian ini ya kerennya. Tapi nggak keluar suaranya. Nggak jadi keren atuh. Itu pakai kabel. Ya itu modem Bluetooth. Modem Bluetooth. Atau nggak akan ada. Berarti harusnya? Oke, Bluetooth dulu. Apa namanya? Oh, CST ya? Colokkan ini, nak. Nah, ini nanti dicolokkan. Ada. Connected. Enggak connect. Sama semua. Tadi tadi cek. Coba settingin. Kamu kan biasa di sini. Thank you.
Jangan takut salah. Sebaiknya kita pilih bareng-bareng. Ini juga masalah ya. Kamu mau juga tak? Kita ke ini aja ya, ke apa, ke langsung ke materi. Yang pertama uji golongan darah. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, tipe-tipenya yang akan kita pelajari yaitu yang golongan darah A, B, O dan RH yang tadi ya. Untuk golongan darah pada manusia itu ada beberapa cara, ada beberapa tipe penggolongan ya. Jadi sistem ABO, sistem RH, ini yang paling susah itu RH. Suka ada yang bertanya kayak gini, Pak, saya golongan darahnya A, kemudian saya punya adik golongan darahnya B,
tapi orang tua saya beda. Nah, nanti kita akan bahas mengenai ada namanya alel. Alel itu varian gen. Jadi varian gen itu yang membedakan antara golongan darah satu dengan yang lain. Jadi ada pembedanya pewarisan sifat pada pewarisan sifat. Ada homozigot, ada heterozigot gitu ya, nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya kita lihat golongan darah A, golongan darah yang terdiri dari 4 tadi ya. Jadi dengan golongan jenis golongan darah ini yang paling banyak, yang paling sering kita jumpai. Kita langsung aja ke ininya ya. Di Indonesia itu yang langka menurut kalian yang susah dicari golongan darah apa? Semua golongan darah mengandung RH, tapi kita nggak tahu RH plus atau RH min. Nah, golongan darah ABO ini yang paling jarang. Yang sini yang golongan darah A siapa aja? Yang lainnya belum dites pasti ya. B, AB. No, nggak ada satupun yang AB ya. Berarti yang langka yang AB yang susah. Oke, selanjutnya. Untuk golongan darah B juga sama, itu gampang ditemukan karena banyak. Kemudian golongan darah AB yang susah. Nah, di golongan darah AB dan O ini yang spesial nih. Golongan darah AB itu disebut sebagai resipien, universal. Resipien itu apa? Penerima dari semua. A bisa, B bisa, O bisa. Kemudian golongan darah O disebut golongan donor universal, karena dia memberikan ke semua. Dia hanya bisa nerima dari O saja. Ada yang O? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang AB gak ada satupun? Bapak kamu AB? Oh, bapak. Bapak mah B. Siapa yang belum dites golongan darah yang belum di ini? Jadi kamu belum tahu sampai sekarang. Orang tuanya tahu? Nggak tahu. Oke, dah. Kita lanjut ke ininya ya, ke penjelasannya. Kita akan ngebahas tentang homozigot, heterozigot. Oke, nih lihat. Ini ada bagannya nih. Di sini ada aglutinogen. Kemudian di sini ada aglutinin. Aglutinogen disebut juga dengan antigen sel darah merah. Kemudian aglutinin disebut antibody. Antibody itu berarti musuhnya ya? Lawannya berarti. Oke. Golongan darah A mengandung aglutinogen apa? Gen A. Musuhnya? B kecil antibodinya. Sekarang golongan darah B. Gennya apa? B besar cirinya gitu ya. Ininya? A. Aglutinin A kecil. Oke, sekarang AB. Mempunyai gen enggak? Punya. Apa? A dan B. A dan B. Dia tidak punya musuh. Baik tuh golongan darah B, AB. Sedang terakhir O. Dia tidak punya gen, tapi dia punya antibody. A dan B, sorry, nih A dan B. Nah, ini yang dimiliki oleh sel apa? Golongan darah sistem ABO. Aglutinogen disebut sel darah merah. Aglutinin disebut plasma darah. Plasma itu cair. Oke. Okay. A, B kecil. Ingat aja gini kebalikannya. Nah, sekarang kita bicara soal alel. Ada yang disebut dengan homozigot, ada yang disebut dengan heterozigot. Golongan darah A. Kita A dulu ya, dari atas dulu biar berurutan. Terdiri dari dua alel. Ingat ada dua ya. IO. Jadi yang alel pertama itu sama AA
itu disebut homo zigot karena sama. Yang kedua ada alel A dan alel O, berarti dia beda, hetero zigot. Oke, B sekarang. IB 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 I O. Punya berapa alel? Dua. Ada hetero dan homo. Sekarang yang O. Yang AB dulu. Alelnya apa? Coba IA dan IB. Sekarang yang O. Punya berapa alel yang AB? Satu. Oke, yang O. I O I O. Sampai sini paham? Paham. Jadi yang mempunyai alel ganda atau dua hanya golongan darah A dan B. B. Gitu. Jadi golongan darah A itu bisa AA, bisa A O. Nah, sekarang kita ke persilangannya. Oke, kita ke persilangannya yang kalau itu udah paham kita hapus enggak apa-apa. Tapi udah ngerti ya? Oke, kita ke persilangan ini yang agak susah nih. Cara menyilangkannya seperti apa? Biar kita tahu orang tua kita golongan darahnya apa. Kitanya kemungkinannya apa? Atau kita nanti kalau udah nikah, saya golongan darah A, punya pasangan golongan darah B, kira-kira anaknya bakal apa? Ditebak gitu. AB. Kita coba menyilangkan ya. Menyilangkan seorang ayah dengan seorang ibu. Oke. Seorang ayah golongan darahnya A homozigot. Ya. Berarti ditulisnya apa? Ibunya golongan darahnya mau apa? B. Mau B. Ya, ya. Oke. Sini nih. Yang A-nya mau heterozigot mau homozigot? Homozigot. Oke. B-nya. A tadi yang homozigotnya apa cedah? IA. IA. Ini kan homozigot. B-nya hetero apa homo? Hetero. Hetero beda. Oke. IB. I. Ini. Sekarang kita lihat kira-kira anaknya apa? Silangkan. IA I IA IB. Kemudian ini dengan itu. IA IA I O. Ini sama ini. IA IB. IA IB. Oke. Ini sama ini. I-A-I-O. Oke, lihat. Ini anak-anaknya nih. Yang golongan darah AB ada berapa? Dua. Kemungkinannya ada? Dua. Ada dua. Yang golongan darah A? Dua. Dua. AB dan A. A-nya hetero apa homo? Hetero. Heterozigot. Kan beda. Ya, ya kan? Oke. A hetero. Berarti perbandingannya berapa persen? 25 persen. Yang mana? Perbandingan anak AB sama A-nya berapa persen? 50%. 50% AB, 50% A. Ngerti? Ada yang mau nyoba mengawinkan, menyilangkan? Siapa yang mau nyoba? Ayo nanti kita pandu bareng-bareng. Siapa yang mau nyoba? Ayo. Main dong. Siapa? Oke, silakan. Mau siapa? Mau siapa yang dikawinkan? Kok siapa sih? Mau golongan darah apa? Oke. Ayahnya O apa A? O. Apa? Ayahnya? Oke, ayahnya homozigot atau heterozigot?
Coba kamu tulis dulu ayah heterozigot ya. Oke, ayah heterozigot. Ya. A apa? A hetero. Hetero itu apa tadi? Tulis alelnya. I-A. Kamu namanya siapa? Santa. Oh, Santa. Oke. Okay. I-A, I-O, Santa. Oke, okay, ini ayahnya nih. Terus nikah sama ibu yang apa tadi? O. Oke, okay. O. Alelnya apa, O? I-O. O mah itu. I-O, I-O ya? Iya. Oke, okay, sok. Ini parentalnya, ini genotipnya, ini G-nya. Nah, kemudian F-nya, keturunannya. Sok, F. Gimana cara menghilangkannya? Oke. Nah, digituin biar gak pusing. Oke. Iya, di sini lanjutin. Iya. Terus? Oke, benar, sok. Dah, gitu. Terus? Oke, udah. Nah sekarang ada pertanyaan gini. Berapa persen kemungkinan anak lahir golongan darah A heterozigot? 25. A heterozigot. Lihat. Berapa persen? 50. Kamu berapa persen? Oke, 50%. Lihat di situ. Ini sama ini kan? Iya. Sok, tulis 50% kemungkinan anaknya akan lahir golongan darah A. Heterozigot. Terus O nya berapa persen? Masih O nya 80. Masih 80. Kalau yang A aja heterozigot 50, ya itunya 50, berarti masa jadi 130 atuh. O nya ada berapa? 1, 2, berarti? 50. Berapa persen? Silahkan tulis. Sekedap, Bu. Iya, atas, Bu. Iya, 50%, 50%. Ngerti? Ngerti. Baru ada satu lagi. Yang homozigot. Siapa yang mau? Siapa yang mau nyobain ke depan? Siapa yang mau nyobain? Hapus dulu. Bikin deh. Ya. Golongan darah B homozigot. Cok, tulis. Golongan darah B homozigot. Pelan-pelan ya memahaminya, pasti agak pusing sih. Oke, okay. Dengan golongan darah O. Oke, okay, O katanya. Ibunya O, ayahnya B gitu. Iya. Oke. Okay. Ini parentalnya, nih orang tuanya nih. Sekarang G-nya. Yang ini nih G-nya sebetulnya. Oh iya, tinggal F-nya. Oke, okay. Nah. Ini ya. Ini. Oke. Okay. Terus ini. Ini kan. Iya. Kamu awalnya kayak lope. Bagus. Ya udah enggak apa-apa gitu juga, bagus. Oke, okay, terus? Ini sama ini. Oke. Okay. B semua ya, berarti 100% anaknya B. Oke. Udah ya, udah paham ya, udah ngerti ya. Sampai sini udah bisa ya, nanti kalian di rumah cobain.
silang-silangin. Nanya ke orang tuanya, mah golongan darahnya apa? Oh, golongan darahnya itu. Hah? Ya harus dites dulu, atau kan harus tahu dulu. Orang tuanya harus tahu kamu golongan darahnya apa, biar kamu nanti bisa nebak, oh saya kira-kira ini. Gitu caranya. Sekarang yang RH, yang resus. RH itu sistem penggolongan darah juga di dalam tubuh manusia. Dia melekat di dalam sel darah merah, resus ini. Resus ada dua, ada resus positif, ada resus negatif. Gitu. Penting nggak mengetahui resus di dalam tubuh kita? Karena kita selama ini taunya kan ABO saja. Resusnya nuku mahal. Kita nggak tahu kan resus itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ada kalian pergi nih ke PMI mau dites, kemudian kata yang petugas di sana tuh bilangnya gini, kamu golongan darahnya A plus, berarti kamu golongan darah A resus positif. Kalau amin, amin. Golongan darah A resus negatif. Golongan darahnya amin, golongan darahnya B min. Berarti min-min itu sama plus-plus itu resus. Bisa ya? Nah, golongan darah resus ini yang paling langka adalah golongan darah resus negatif. Di Indonesia saja hanya 1%. Sisanya golongan darah resus positif. Orang yang punya golongan darah RH min sangat langka. Di dunia hanya 15% ya, berdasarkan survei dari PMI Indonesia. Itu hanya ada 15%, dan orang yang resus min ini banyaknya di Eropa dan Arab. Jadi kamu mau nyari RH min ke Arab Milariana. Nah, orang RH positif di Asia dan Afrika. Jadi kita mah masuknya ke RH positif Asia. Mengetahui golongan RH plus dan min ini sangat penting. Apalagi kalau misalkan ibu kita mengandung, bukan ibu kita mengandung ya, ada seorang ibu yang mengandung RH-nya min misalnya. Misalnya nih, ayah RH-nya positif. Misalnya ya, ibu RH-nya negatif. Ada kemungkinan si janinnya RH-nya positif. Yang mengandung siapa? Ibu. Kalau misalnya si ibu ini mengandung RH min, terus anaknya janinnya misalnya kemungkinannya RH plus, apa yang terjadi? Min sama plus? Enggak, maksudnya min sama. Ini kan antibody. Dia akan melawan yang ada di janinnya. Jadi si sel darah merah janin akan dianggap musuh sama si ibunya. Aduh, ini musuh nih. Dia akan melawan. Makanya sering janinnya mati di dalam atau lahir mempunyai penyakit. Nah, karena si ibu ini nganggap si janinnya teh oh musuh nih, virus nih yang harus dimusnahkan kata RH min ibu. Terus gimana cara menanggulanginya? Salah satunya divaksin RH. Jadi kamu misalnya nih, kamu dicek, aduh saya min. Misalnya ya, yang perempuan nih misalnya min. Punya suami, orang Asia, RH-nya plus. Ada kemungkinan anaknya RH plus. Kalau RH plus, nyawanya terancam. Kamunya divaksin RH. Biar jadi plus. Bukan jadi plus. Biar dia tidak mengenali itunya, nanti aman gitu si anaknya si janinnya divaksin itu ya, antinya gitu. Kayak kita kan kalau virus corona kemarin divaksin apa? Vaksin COVID kan. Nah, kayak gitu kalau kena aman gitu kan, ada yang ngelawan di sini, ada yang pertahanan gitu. Nah, jadi kalau yang min nih, siapa aja nanti kalau misalkan ada yang min itu harus divaksin RH untuk menyelamatkan janinnya. Kayak yang RH ya, paham ya? Kayak sekarang kita ke gamenya kan, harusnya sekarang tuh uji golongan darah yang pakai jarum itu. Kayak sekarang kita ke role playingnya, kita bermain peran.
ini kan udah berkelompok ya, ada golongan darah A, B, AB, O dan RH. Oke. Okay. Kalian pahami dulu di situ. Perannya sebagai apa? Kalian harus paham dulu. Aduh, saya ini sebagai aglutin ini nih. Saya sebagai golongan apa? Saya sebagai antibody ini nih. Saya sebagai RH. Kamu berperan seolah-olah kalian jadi darah dulu ya. Oke, kita cobain. Golongan darah apa dulu ya? Ini apa ini? B. Golongan darah B ini. Oke, kita cobain golongan darah B. Di dalam golongan darah B itu ada apa saja? Kamu perkenalkan supaya teman-teman yang golongan darah yang lainnya ngerti, supaya yang lainnya paham. Ini bukan yang B kan cuman kalian doang yang paham kan? Iya. Kasih penjelasan kepada kita biar kita ngerti semua. Oke, silakan. Yang golongan darah B dulu boleh. Sana ke depan. Apal? Bisa, harus bisa. Kan pinter kelas ini mah. Harus dong, harus pinter. Kelas ini memang pinter. Oke, silakan. 1, 2, 3. Bagus Setiawan, saya berperan sebagai antiserum A. Perkenalkan, nama saya Rati Nataidu, saya berperan sebagai antiserum A. Perkenalkan, nama saya Rejan Nataidu, saya berperan sebagai antiserum A. Perkenalkan, nama saya Cindy Agustin, saya berperan sebagai antiserum B. Perkenalkan, nama saya Rima Sikin Limut Saria, berperan sebagai non-aglutinasi. Dalam golongan darah D terdiri dari aglutinogen B dan aglutinin A. Oke. Golongan darah B jika dideteksi oleh antiserum A akan terjadi aglutinasi atau gumpalan. Penggumpalan. Dan ya, nah, terus. Golongan darah B jika dideteksi oleh antiserum B maka akan terjadi non aglutinasi atau tidak terjadi penggumpalan. Kesimpulannya kami dari golongan darah B. Oke, berarti ini golongan darah B ya. Yeah. Oke, ngerti ya, paham ya. Jadi di NUBT ada apa aja nih yang ini nih. Nih. Aglutinasi sekarang. Aglutinasi itu apa tadi teh? Menggumpal. Kalau A dikasih B, menggumpal nggak? A dikasih B. Saya golongan darah A dikasih golongan darah B. Menggumpal nggak? Menggumpal. Berarti tidak cocok. Ngerti ya? Iya. Aglutinasi itu kan namanya penggumpalan. Jadi harus benar-benar cocok. Makanya kita harus mengetahui golongan darah kita apa supaya kita mendapatkan donor dari golongan darah yang cocok. Dah. Oke, sip, ini udah golongan darah B. Silakan sekarang udah duduk silakan. Tutup boleh, boleh. Sekian dari kami. Sekarang golongan darah apa ya? Tunggu. RH deh, coba. RH cobain RH, coba. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok golongan darah RH. Saya Linnya Kurniawati, berperan sebagai aglutinogen RH+. Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Fadilah, berperan sebagai aglutinogen RH. Iya, terus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, berperan antiserum RH. Oke. Nama saya Melania sebagai aglutinasi.
Perkenalkan, nama saya Samuel Maliasa, berperan sebagai non aglutinasi. Iya, silakan. Golongan darah RH terdiri dari aglutinogen RH plus dan aglutinogen RH min. Oke. Okay. Jika darah RH diproduksi anti serum RH dan terjadi aglutinasi, maka darah mengandung aglutinogen RH plus. Oke. Okay. Terus? Jika darah RH diproduksi anti serum RH dan terjadi aglutinasi, maka darah akan mengandung aglutinogen RH min. Oke. Kesimpulannya, kami dari kelompok golongan darah RH. Jadi ini golongan apa? Ini golongan darah RH. Pusing ya kalau RH ya? Iya. Oke, biar enggak pusing. Lihat sini. Kan RH kita itu ada dua. Ada positif, ada negatif. Oke. Golongan darah RH terdiri dari aglutinogen RH plus dan RH min. Maju. Maju. Nah, ini golongan darah RH tuh. Ini mereka tuh berdua. Jika ditetesi anti serum RH, maju yang RH. Ditetesi anti serum RH dan terjadi penggumpalan. Yaitu nah, maka darahnya akan mengandung RH. Kalau menggumpal, dia akan mengandung RH. Tuh. Oke. Terus jika ditetesi anti serum RH tapi tidak menggumpal, yang ini non aglutinasi, maka darahnya akan mengandung RH min. Paham ya? Paham. Penggumpalan sama dengan RH plus. Tidak menggumpal RH min. Oke, bisa B. AB juga lumayan agak susah. Coba kita mau dengar. Silakan yang AB. Maju ke depan. Harus heboh tuh kayak golongan darah B tuh. Rame golongan darah B. Oke, lihat yang lainnya. Golongan darah yang lain, lihat. Yang ini yang AB nih. Silakan. Perkenalkan, saya Widya Komalasari dari kelompok golongan darah AB. Dilanjutkan dengan nama saya. Perkenalkan, nama saya Undana Sirlos, berperan sebagai aglutinogen A. Oke. Okay. Nama saya Pembadi Jalumudin, berperan sebagai aglutinogen B. Oke. Okay. Nama saya Karina, berperan sebagai enzim A. Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Cherina Fika, berperan sebagai non aglutinasi. Perkenalkan, nama saya Reni Sandiaga, berperan sebagai anti serum B. Oke, okay, silakan perkenalkan. Apa? Golongan AB terdiri dari aglutinogen A dan aglutinogen B. Oke. Okay. Jika golongan AB ditetesi anti serum A, maka akan menjadi non aglutinasi. Oke, okay, terus? Jika golongan darah AB ditetesi anti serum B. Iya, kamu kan anti serum B. Ditetesi saya gitu. Coba, kan kamu berperannya sebagai itu. Sok, cobain. Jika golongan darah AB ditetesi saya. Iya, benar kan? Kan dia perannya itu. Maka menjadi non aglutinasi. Oke, betul. Non aglutinasi itu apa sih? Tidak menggumpal. Tadi kan bapak pernah bilang tuh di awal, golongan darah AB termasuk golongan resipien universal. Artinya apa? Dari siapa saja gitu. Oke. Okay. Terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya jadi kami adalah golongan darah AB. Oke, sip. Udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk. Bagus. Nanti ganti kalian sama kata saya. Jika misalkan yang berperan sebagai aglutinogen nih, ya, mengandung saya aglutinogen. Jika golongan darah AB misalkan ditetesi oleh saya, liatin itunya biar paham. Kan bermain peran.
Kamu berperan sebagai itu, seolah-olah kamu jadi itu. Paham ya? Biar lebih paham yang lainnya. Oke, golongan darah O dulu deh. Jangan pakai masker, nggak kedengeran suaranya. Suaranya kamu gede. Oke. Ya, nggak apa-apa kalau gede, sob, biar kedengeran. Kamu suaranya gede apa kecil? Perkenal, kamu jadi ini, jadi moderator, coba. Gimana cara memimpin teman-temannya yang mau tampil, coba, gimana? Silahkan. Dengerin yang lainnya, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarzabila dari golongan darah O. Dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Wirawan Wiladugraha, berperan sebagai aglutinin A. Oke. Nama saya Muhammad Kori Maulana, saya berperan sebagai aglutinin B. Perkenalkan, nama saya Liliana, berperan sebagai anti serum B, A. Terus. Nama saya Krisnawati, berperan sebagai non aglutinasi. Iya. Perkenalkan, nama saya Bening Seni Vertikal, saya berperan sebagai anti serum B. Oke, terus. Golongan darah O terdiri dari aglutinin A dan aglutinin B. Oke. Golongan darah O ditetesi anti serum A. Ditetesi siapa sih? Ditetesi saya. Kan kamu tadi jadi anti serum. Oke. Saya, ayo coba gimana biar kamu perannya lebih kena. Anti serumnya diganti sama saya. Oh, jika golongan darah O ditetesi oleh saya. Nah, sayanya apa itu teh? Anti serum. Nah, gitu maksudnya. Oke, anti serum A. Maka akan terjadi. Ya, oke. Okay. Terus? Jika golongan darah O ditetesi oleh saya, akan terjadi non-aglutinasi. Oke, okay. Kesimpulannya? Kesimpulannya, kita adalah golongan darah O. O-nya gimana? Harus kompak dong. Ini mah B ah. Oh, mah gini. Oh. Nah, gitu. Oke, okay, ulangi coba. Kita. Kita dari golongan darah. Nah gitu ya, kalau heboh apa yang lainnya heboh, udah tutup dulu. Sekian pak, wabarakatuh. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang terakhir ya, golongan darah A ya. Oke, A, sok silakan. Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir, golongan darah A. Saya sebagai aglutinogen A. Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Milomar Fereksi, berperan sebagai aglutinin B. Iya, terus? Perkenalkan, nama saya Melida Syaranovala. Saya dari golongan darah A sebagai anti serum A. Oke, okay, terus? Perkenalkan, nama saya Santa Kristina, saya sebagai aglutinasi. Oke. Okay. Saya Ila Barang Dani, berperan sebagai anti serum B. Kamu kebalik itunya. Anti serum. Anti serum. Oke, okay, terus. Saya Tasya Delia, berperan sebagai non-aglutinasi. Lihatin ke temennya. Oke, okay, sok. Gimana kelompok ini? Di dalam golongan darah A terdiri dari aglutinogen A. Iya kan kamu gitu. Ya, sok, ulangi. Di dalam golongan darah A terdiri dari saya, yaitu aglutinogen A. Oke. Okay. Saya sebagai aglutinin B. Iya. Jika golongan darah A diberi saya atau diteteskan oleh saya akan sebagai anti serum A akan terjadi aglutinasi atau kegumpalan. Iya. Jika golongan darah A ditetesi oleh saya sebagai anti serum B maka akan terjadi non aglutinasi atau tidak terjadi penggumpalan. Terus? Jadi kesimpulannya,
Kami adalah golongan darah A. Oke, heboh. Keren, 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 bagus. Tutup dulu dong, tutup dulu dong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, duduk, 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 duduk. Oke, duduk. Nih, sekarang yang terakhir. Yang terakhir gamenya gabungan. Gabungan kita coba ya. Yang apa? Yang kebagian aglutinin A, aglutinin B, aglutinasi, non-aglutinasi ke depan. Kalau ada yang dua, satu aja. Jangan dua-duanya. Satu orang, satu maksudnya. Sama non-aglutinasi. Aglutinogen A, B, aglutinasi, non-aglutinasi ke depan. RH plus, RH min ke depan. Coba. Anti serum A, anti serum B ke depan. Jangan dua-dua. Kalau udah ada di depan, jangan maksudnya jangan ada yang double. Aglutinin A, aglutinin B. Nah, aglutinin A kan ada dua. Kamu sama ini mau siapa? Masa jangan dua, satu aja. Sudah kamu, oke, liatin semuanya, coba lihat. Aglutinasi mana? Non aglutinasi, aglutinin B, aglutinin A, RH plus, RH min, anti serum A, anti serum B. Ini apa? Non. Aglutinasi. Nah, non ada dua. Mau siapa? Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, dengerin perintahnya nih. Jika nih dengerin ya. Ya. Oke, gini nih, yang gampang nih. Saya adalah golongan darah yang mengandung RH plus dan RH min. Maju. Apa? Yang RH plus RH min mana? Oh, ini maju. Maju, sini tengah nih, sini nih. Nah, gitu. RH plus dan RH min. Aduh, sorry satu lagi ya. Anti serum mana? Anti serum. Ini. Nah. Ini. Anti serum RH. Oh ini nih, lupa. Oke, anti serum RH. Jika di golongan darah RH ditetesi anti serum, maju anti serum, anti serum, dan terjadi aglutinasi, maka darah mengandung. Nah, aglutinasi maju, maka darah mengandung. Dengerin pertanyaannya. Jika RH ditetesi anti serum RH dan terjadi aglutinasi, maka darah akan mengandung aglutinogen RH plus. Nah, gitu. Jika ditetesi anti serum RH dan terjadi non aglutinasi, mana non aglutinasi? Maka darah akan mengandung aglutinogen RH min. Paham sampai sini? Paham. Oke, kamu kan beda kelompok ya? Iya. Tapi harus langsung connect ya. Oke, oke. Oke, mundur. Oke. Mundur ke pinggir. Oke. Saya adalah golongan darah yang mengandung aglutinogen A. Oke. Jika saya ditetesi anti serum A. Kamu majunya enggak usah gitu. Jika saya ditetesi anti serum A, terjadi maju. Oke, maka saya adalah golongan darah. Oke, paham. Kamu beda kelompok? Beda. Tapi udah paham ya? Iya. Mundur. Saya adalah golongan darah yang mengandung aglutinin B. Aglutinin B. Oke, aglutinin B. Jika ditetesi anti serum B, nah aglutinin B, anti serum B, maka akan terjadi non-aglutinasi. Maka saya adalah golongan darah B. Pinter, bisa, dah, paham ya? Paham. Siapa yang belum kebagian maju siapa? Kamu apa? Kamu jadi apa?
Aglutinogen B, oke. Okay. Sekarang kan tadi Bapak yang bikin pertanyaan. Sekarang kamu yang siapa yang mau jadi penanyanya? Tadi Bapak yang nanya. Sekarang siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Kamu maju coba. Tadi yang belum itu siapa? Kamu maju. Kamu maju. Kamu udah belum? Udah ya. Nah, ini nih. Golongan darah B. Golongan darah apa kira-kira? B. Coba bikin pertanyaan. Jika aglutinogen B. Terus? Enggak tahu. Anti serumnya apa? Anti serum B. B. A. B. A. Anti serum A, maju A, mana A? Anti serum A mana? Sok. Nah, ini ada 3 orang nih. Coba kamu jelasin. Terdiri dari aglutinogen B dan aglutinin A. Oke, terus? Dan jika diberi anti serum A, maka akan terjadi apa? Terjadi apa? Aglutinasi. Maju. Oke, terus? Jika diberi anti serum B, anti serum mana? Akan terjadi non aglutinasi. Oke, kamu masih di depan. Nah, terus? Jadi, maka kesimpulannya saya adalah golongan darah B. Oke, ya, benar enggak? Ya. Oke, benar. Sip. Dah. Ngerti ya, paham ya? Bisa perannya masing-masing bisa ini kan memahami ya. Yang era kamu ya, yang era harus ini harus paham. A B O ini beda-beda kelompok kan? Beda. Ya udah sok. Makasih ya. Duduk, ya, silakan. Ya. Duduk. Oke, sekarang tugasnya gini. Ngerin, tugasnya. Silakan kalian tulis. Ini Bapak mau coba ini, mau coba ngasih apa namanya? Ngasih soal. Kita akan coba. Kalau golongan darah AB O resus kan udah paham. Oke, tulis soalnya silakan. Kita coba. Di suatu populasi, ini gampang. Ayo. Pengen langsung. Di suatu populasi terdapat 5 orang perempuan. Wanita apa perempuan sih? Wanita. Ah, wanita apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke, 5 orang perempuan golongan darah A. Semuanya nulis. Perempuan bergolongan darah A. Tiga homozigot, 2 heterozigot. Kalian jangan kejebak sama soal ya. 3 homozigot, 2 heterozigot. Dan 2 orang laki-laki bergolongan darah AB. Bergolongan darah AB. Titik. Lanjut, masih soal yang ini. Seorang perempuan golongan darah A homozigot menikah dengan sok. Seorang perempuan golongan darah A homozigot menikah dengan laki-laki AB, yang AB tadi. Perempuan golongan darah. Golongan darah A. AB. Kan laki-lakinya AB semua. A. Homozigot. Menikah dengan seorang laki-laki golongan darah AB. Oke. Udah sampai situ? Soalnya kamu udah belum? Udah.
Perempuan itu tadi itu golongan darahnya apa aja? Tiga. Nah, sekarang dan dua orang perempuan ini ceritanya bukan dua orang, satu orang. Dan seorang perempuan A heterozigot menikah dengan laki-laki AB, sama AB. Heterozigot. A heterozigot menikah dengan laki-laki AB. Pertanyaannya sekarang, tentukan kemungkinan keturunan yang terjadi. Tentukan kemungkinan keturunan yang terjadi pada kedua pasangan tersebut. Keturunan yang terjadi pada kedua pasangan tersebut. Ada dua soal dalam satu. Ada dua ya. Silahkan, jangan terjebak sama soal. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Cukup 10 menit enggak? Cukup 10 menit? Cukup. Tok, silakan 10 menit. Kalau ada yang mau tanyakan sok sambil nanya aja enggak apa-apa. Tuh, tanya. Itu kan. Kamu bingung ya? Lewatnya yang kelewat, Bapak. Tok. Yang mana kelewatnya? Yang habis laki-laki golongan darah AB. Nah, yang pertama, perempuan A homozigot nikah dengan laki-laki AB. Yang kedua, A heterozigot nikah dengan laki-laki AB. Sama AB dua-duanya kan? Jangan kejebak sama soal, kata Bapak juga. Nah sekarang tentukan anaknya tuh, nanti kira-kira golongan darahnya apa? Dari dua pasangan itu, pasangan homozigot dengan AB, pasangan heterozigot dengan AB. Oke, sok cobain. Yang tadi. Ayo, kalian kan jago matematika ya? Masa harus bilang ya saya jago gitu. Enggak bisa juga. Biar diaminkan sama dia. Iya benar, biar nanti jago. Tapi pipinya ini. Dari kemarin enggak dibuka itu. Diganti dong. Oh, diganti. Kenapa ada kalau harus pakai itu? Oh, sekarang mah anak milenial gini ya. Jadi harus kalau jerawat enggak pakai apa gitu, tempelan ku bintang. Itu akne. Oh, itu teh anti aknenya. Oh. Keren ya, keren bintang biasa, ternyata bukan bintang biasa. Baru tahu. Enggak ada zaman Bapak mah enggak ada yang kayak gitu. Oh, sekarang mah gitu. Oh. Ayo kerja kelompok atuh. Iya dong. Ya kalau bisa sendiri enggak apa-apa sih. Ayo. Kalian pada bisa. Tapi masih bukunya. Ayo, bisa kerja kelompok. Kalau tulisan itu bebas ya, Kak. Bapak enggak ngerti justru. Tulisan kalian enggak gitu. Ya, kalian bisa memahami kan kalian sendiri. Yang penting kalian nanti bisa ngejelasin versi kamu. Kalau Bapak lihat gini, aduh, puyeng nih lihat ini. Ini gimana kok gitu. Tapi kan kamu ngerti ya mungkin ya. Versi masing-masing nanti jelasin. Mau searching? Enggak usah searching. Pinter. Iya. Jadi saya perempuannya 60-60. Pokoknya ada AB. Oke. Ada parental. Nih, gini nih. Semua apa dikasih contoh? Apanya? Iya, lagi-lagi dulu. Ayah baru ibu. P parental. Oke, parental. A-nya misalkan A tadi apa tadi? A homozigot ya? Iya. A nikah dengan AB gitu kan? Iya. Nah, baru G. Genotipnya
A homozigot, IA, IA, AB, IA, IB, IB. Oke. Nah, baru di sini F keturunannya. IA sama IA. Oke, IA, IA. Terus? Terus IA sama IB. IA, IB. Oke, terus? IA sama IA. IA, IA. Terus IA sama IB. Nah, baru di sini persenannya. Nah, gini PGF. Itu pasangan keberapa? Si bunda itu jumnya kan keluar dia alhamdulillah dua jum maksudnya udah beres ah ya udah edan kuatkan dua jum berarti abg keluar tuh dan lagi keluar oh itu dah jam aduh sebentar lagi 15 menit lagi beres mau minta dua orang satu laki-laki satu perempuan ada dua soal kan. Silakan. Laki-laki mau dari kelompok mana? RH mau enggak? RH. Jujur wae kamu mah. Pokoknya harus ada laki-laki, jangan perempuan semua. Siapa yang mau? Kamu udah selesai belum? Belum. Ini udah selesai belum? Belum, Pak. Belum. Kamu udah selesai? Belum. Sama ya sama berarti nggak apa-apa tuh udah mau ditulis laki-laki dulu belum eh boleh perempuan boleh terserah liur nih ngalian nanya sok cobain ayo nggak apa-apa jangan takut salah ayo nanti nah persenannya tentuin ya iya lihat itu anaknya pokoknya satu pasang itu dua oh mana yang O dulu bebas nggak anggar kan itu nama gitu. Mau AB dulu, mau O dulu, sama aja. Tapi biasanya umumnya laki-laki dulu biasanya. Ya. Terus ini itu persennya, kan ditanya persennya. Nih, ini golongan darah apa ini? A. Tulis di bawah A. Ini apa? A. Tulis. Ini tulis ini oke okay. Nah ini kan 100 berapa persen 50 A 50 B Pak AB I A I B AB mah I A I B kalau misalkan I B I A I B I B dibalikin kan kalau misalkan gimana laki-lakinya dulu misalnya jadi kayak gini jadi iya, sama. Gitu. Sama gitu. Kamu udah. Cok, coba kerjain di depan. Boleh bawa ini ya? Boleh atuh, enggak apa-apa. Siapa? Ininya teh IA IA sama IA itu sama. IA apa? IA IA. Sama IO IA. IA IA IO IA sama. Jadi itu dulu mana A? Iya, cuma posisinya posisinya di belakang gitu. Kalau mau golongan darah A, jangan disebut O dulu nanti mah ya. A aja, I A I O, jangan I O I A. Tapi sama sih sebetulnya, tapi secara penulisan kurang tepat. Sebutkan A dulu, O selalu di belakang. O itu nol tuh. Nol di belakang. Gitu maksudnya itu teh yang O teh. Oke, terus? Iya. Hanya heterozigot ya? So. Nah itu salah tah gitu terus iya iya bener A dulu sebutinnya A dulu kan golongan darah A B ini sama ini kan A dulu yang disebutnya gitu
Terus B I O. Nah, sok tadi berubah. Golongan darah apa itu? A homozigot, A heterozigot, AB. AB, iya kan? Ini B. Oke, cik Bapak nanya ya, Nak. Nih, dengerin nih, lihat. Soalnya kan kayak gini. Nih, ini homozigot, heterozigot. Homozigot. Ini heterozigot. Kalau di pertanyaannya gini, berapa persen anak yang lahir A heterozigot? Berapa persen? A heterozigot. 25. 25 dari mana? 1 per tulis. 1 per 4. 1 2 3 4 dikali 100% dong. Jadi berapa? 25%. Ngerti? Jadi gimana soalnya ya? Sekarang berapa persen anak yang lahir golongan darah AB? 25%. 1 per 4 kali, jadi semuanya perbandingannya 25%. Paham ya? Paham. Yang nomor, kamu nomor berapa itu? Nomor 1. Ya. Yang AB sama A. Heterozigot. Sekarang satu lagi, perempuan. Satu lagi, ayo habis ini udah. Perempuan, satu lagi. Ayo, siapa tuh laki-laki udah? Jangan takut salah. Yuk. Jangan takut salah. Cobain, kan kita benerin bareng-bareng. Tadi juga kamu salah ya itu ya. Terus ini bener. Sok, coba. Heterozigot, oke. Sorry, maaf. Ini P itu yang ini. Nah, P nanti benerin. Yang ini G. Nah, gitu sok. Iya. Oke. I A I. Oke. F. Sip. Oke, bagus. Oke. Nah, sebut A dulu. Iya, kan itu BA, balik, jangan dibalikin. Nah, gitu. Oke, terus B sama O. Iya, sebut B dulu. Oke, tulis di bawah. Itu golongan darah apa itu yang pertama? Ini golongan darah apa? A. Tulis di bawah. A. Homozigot ya. Ini? A. Oke, tulis. Hetero, iya. Terus? A. Iya, AB. Iya, AB. Oke, terus? B. Iya. Nah, sekarang lihat gini. Kalau di soalnya kayak gini, dengerin. Tentukan berapa persen anak golongan darah A. 50%, benar. Paham nggak dari mana? A-nya ada 2 kan? Oke. Okay. Tentukan berapa persen anak golongan darah A homozigot? 25%. Dari mana? Dari sana. Nih, yang AA-nya gede cuma 1. 1 per 4 dibagi dikali 100%. Paham ya? Oke, udah ngerti, sok duduk. Hatur nuhun. Nah, untuk materi kali ini sampai sini. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang kelainan. Kalau bicara soal kelainan berarti penyakit. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi dan golongan
darah. Oke, udah paham semuanya ya. Kalian baca-baca dulu materinya tentang kelainan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan pas pelajaran biologi. Kalian udah ada pencerahan sedikit. Yang nggak ngeblank, terlalu ngeblank gitu ya. Oke, terima kasih ya. Dikumpulin ininya, tugasnya yang sudah kalian tulis tadi dikumpulin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.